Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal YouTube ini. Pada video kali ini kita akan membahas inovasi teknologi PLS Lab yang digunakan di Tol Cisumdawu yang memungkinkan pembangunan jembatan Gunung Puyuh satu jalur hanya dalam 45 hari. Jadi mari kita mulai. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu teknologi pile slab. Pile slab adalah teknologi konstruksi yang menggabungkan pondasi tiang panjang dan slab beton untuk menciptakan struktur yang kuat dan tahan lama. Teknologi ini telah digunakan di berbagai proyek infrastruktur di dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu contoh yang digunakan di negeri ini adalah pembangunan jembatan Semarang Demak, teman-teman. Proyek Tol Cisumdawu merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis nasional yang menghubungkan Cileuci, Sumedang, dan Dawuan di Kabupaten Majalengka, tepatnya di Kertajati. Salah satu tantangan terbesar dalam proyek ini adalah pembangunan jembatan Gunung Puyuh yang harus diselesaikan dalam waktu singkat sebelum digunakan sebagai jalur fungsional di musim mudik lebaran di tahun ini. Untuk mengatasi tantangan ini, kontraktor memutuskan untuk menggunakan teknologi pile slab. Dengan teknologi ini, mereka berhasil membangun satu jalur jembatan Gunung Puyuh hanya dalam 45 hari. Inilah beberapa keunggulan teknologi pile slab yang membuat hal ini mungkin terjadi. Yang pertama adalah kecepatan konstruksi. Pile slab memungkinkan pekerjaan konstruksi berjalan lebih cepat karena beberapa proses dapat dilakukan secara bersamaan. Yang kedua, efisiensi material. Teknologi ini mengurangi jumlah material yang dibutuhkan, sehingga menghemat biaya dan mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiganya adalah ketahanan struktur. Pile slab menciptakan struktur yang kuat dan tahan lama, yang sangat penting untuk proyek infrastruktur seperti jembatan. Oke teman-teman, sekarang kita telah membahas inovasi teknologi pile slab yang digunakan di Tol Cisumdawu. Mari kita lihat bagaimana teknologi ini telah membantu mempercepat pembangunan jembatan Gunung Puyuh dan memberikan manfaat bagi proyek ini.
Penerapan teknologi Pales Lab di Jembatan Gunung Puyuh telah membawa beberapa dampak positif antara lain. Yang pertama tentunya penghematan waktu. Dengan membangun jembatan hanya dalam waktu 45 hari, proyek ini dapat diselesaikan lebih cepat sehingga memberikan manfaat lebih cepat lagi bagi masyarakat yang menggunakan jalan tol di Sumdawu, khususnya bagi teman-teman di waktu mudik dan arus balik yang telah berlalu kemarin. Yang kedua adalah keberlanjutan lingkungan. Dengan menggunakan lebih sedikit material, teknologi Pales Lab membantu mengurangi dampak lingkungan dari proyek ini. Demikian pembahasan kita tentang inovasi teknologi Pales Lab di Tol Cisumdawu dan bagaimana teknologi ini membantu membangun jembatan Gunung Puyuh hanya dalam 45 hari. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita berharap satu jalur sisanya bisa dibangun dalam waktu yang lebih cepat lagi supaya tol ini bisa segera beroperasi penuh secara reguler dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal dan selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.